saya tanya, ini jumlah ternaknya Bapak ada berapa ini, Pak? Secara menyeluruh. Kalau secara menyeluruh, Pak, ini ada 80. Ada 80 ekor, Pak? Iya, 80 ekor. Saya dengar Bapak menggunakan pupuk NASA, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Ini yang menggunakan pupuk NASA ada berapa ekor, Pak, yang Bapak treatment ini? Fiterna. Cuma 10, Pak. Ada 10 ekor. 10 ekor. Terus di situ Bapak bisa bedakan mana yang menggunakan fiterna dengan yang tidak menggunakan fiterna. Perbedaannya ada enggak, Pak? Ada, Pak. Iya. Perbedaannya dulu kan saya sisihkan dulu yang kurus. Iya. Yang kurus saya sisihkan. Ini sedangkan ini saya sudah sisihkan juga yang normalnya. Oh, jadi di situ saya bisa tahu karena bisa juga mengejar yang artinya yang normal, Pak. Yang normal. Ya. Oh, jadi pada awalnya Bapak pisahkan yang gemuk ya. Itu dipisahkan, yang kurus dipisahkan. Ya. Yang kurus diberikan piterna. Ya. Dan sekarang setelah beberapa bulan kemudian itu bisa mengejar kepada yang gemuk. Ya. Ya, oh, iya. Waktu Bapak sebelum menggunakan ini, kalau melihat kotoran ternaknya Bapak, bagaimana sebelumnya, Pak, itu? Nah, ini yang kurus itu, Pak. Kotorannya keras sekali. Keras sekali, Pak, ya? Kecil-kecil, ya. Iya. Jadi, setelah Bapak menggunakan itu, bilang berapa hari itu kotorannya ada perubahan, Pak? Iya, ada, Pak. Ada perubahan, Pak, ya? Terus, perubahan yang lain Bapak bisa jelaskan barangkali kepada kami? Ya, bisa, Pak. Itu nih apa yang saya katakan tadi, itu perubahannya sudah ada karena dulunya saya kan bedakan. Ya. Setelah saya pakai NASA itu bisa kejar dengan yang normal. Yang normal, ya. Ya, itu. Oh, iya. Jadi ini di situlah perbedaannya, Pak. Artinya yang saya bisa tahu dari kekotorannya itu awalnya dulu keras, tidak bisa dia makan kenyang. Iya. Saya kasih NASA itu piterna. Iya. Jadi ada perubahan itu. Ada perubahan, Pak, jadi ya? Tai juga lancar kotorannya. Iya. Nah, sebagai biasa begitu sehingga ada perubahan, Pak. Iya. Terus kalau perubahan lain, Pak, ada enggak perubahan lain dari produk piterna ini? Bau kotorannya bagaimana, Pak? Bau kotorannya ya sudah tidak terlalu keras, Pak. Artinya ya boleh dikata sudah tidak ada baunya. Bapak kan Bapak lihat saja sekarang ini ya begitu. Oh, yang biasanya menyengat gitu, ya. Biar yang jauh kita itu. Iya. Emus juga itu baunya, Pak. Ya. Padahal ini umur yang sama, Pak, ya? Iya, umur sama. Setelah Bapak menggunakan piterna yang kurus dipisahkan, ini akan melambung yang normal, gitu ya? Iya, ya. Artinya sudah bisa dian itu. Nah, ini luar biasa. Kesannya, Pak Putra, ini kira-kira setelah menggunakan piterna ini, apakah Bapak puas atau bagaimana, Pak? Saya puas, Pak. Iya. Terus kalau menurut Bapak ini nanti pada saat setelah Bapak panen atau penjualan ini Pak nanti, apakah Bapak masih mau menggunakan piterna kembali, Pak? Iya, saya rencana mau gunakan terus itu, Pak. Iya. Pak, kalau begitu mudah-mudahan ternaknya Bapak itu masih makin bagus, Pak, ya. Iya. Dengan adanya NASA ini. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.